Dunia CB5 nya sudah berjajar ya. Berada di garasinya Asrop MSM Wisata di Dayeuh Cileungsi. Wah, rame banget, lihat. Mania-mania bocil dari Cileungsi nih, lihat. Mau foto bareng, bareng unit terbarunya MSM nih. Luar biasa, lihat. Ini unit barunya ya. Si Tuan Muda Ribbon dan Casper Ribbon. Kita lihat. Lagi ada apa Haji Deden dah dan Asrop di baris. Bagi-bagi apa nih? Nanti kita review bisnya ya. Kita lihat nih dulu. Pemeriahan hari ini di garasi Asro. Pak Haji bagi-bagi uang buat jajan ke bocil-bocil. Bagian depan ya, kalau di sana itu garasi belakang tuh, area steril. Dan ini unit terbarunya MSM Asrop ya, yang kemarin sore baru rilis dari Adi Putro. Dan ini unitnya lagi dicuci juga bolong. Ini rame banget soalnya hari ini tuh, luar biasa bocil-bocil ya. Dan nih unit dari Mang Deni, Tuan Muda ya, yang julukannya Tuan Muda nih armadanya. Tadi pagi saya udah kesini, tapi armadanya masih diparkir di belakang ya. Dan ini siang ini menjelang sore akhirnya armadanya dipindah parkir ke depan. Yuk kita lihat sama-sama armadanya bolo. Dan ini dia armadanya MSM Asrop dengan livery terbarunya ya. Tuh, sekarang liverynya beda. Livery yang lama kan seperti itu tuh, ada tulisannya Fadel. Anak dari Pak Haji Deden ya tuh. Tulisannya Fadel sekarang diganti seperti ini. Livery-nya jadi lebih fresh ya. Sekarang tulisannya Asrop. Dan ini untuk tampak sampingnya dari Jetbus 5 SHD atau Super High Deck belum. Dan untuk tampak sampingnya seperti ini tuh. Ada logo Adi Putro di bagian ujung. Nah. Dengan perpaduan warna livery-nya hijau dan putih ya. Wah, cakep banget sih armadanya. Wonderful Indonesia tuh. Tar. Ini unitnya lagi dicuci. Untuk model selendang Jetbus 5 nih. Lanjut lagi untuk tampak sampingnya seperti ini ya, unit dari Tuan Muda atau unitnya dari Mas Deni. Penambah suri.
garasi MSM. 1, 2, 3, 4 tuh. Wah, cakep banget nih tuan muda Ribon yang sudah sampai di garasi pusat ya, di Kilengsi, Dayeuh. Ini sebelahnya juga ada Maudi, unit batangannya dari Om Deni Siswadi atau Abah Deni gitu untuk panggilannya ya. Nah, nih Maudi Ribon belum. Luar biasa. Dan ini di sebelahnya juga ada Casper, unitnya Mang Arif. Casper Ribon. Ramesia ya, yang masih tes basuri mulu dari tadi. Yuk kita lanjut review unit terbarunya MSM GB5 nya ya.
Yang ini di paling ujung ada unit yang rilis pertama yang barengan Maudi tuh, yang warna hijau. Ini ada Ratu Pandora. Nah, Queen of Cilengsi. Wih. Ini batangannya masih apa ya? Lupa saya bolo. Nggak apal soalnya. Dan ini armadanya warnanya biru ya, cakep banget. Ratu Pandora, Queen of Cilengsi. Ini hari ini unit-unit MSM udah mulai pada libur ya, soalnya udah mau puasa bolo. Jadi untuk parwisnya diliburkan sementara mungkin ya, soalnya banyak banget unitnya pada kumpul semua. Dan ini ada si Rembo atau Porsche MSM 0 berapa ini? 012 ya. Dan ini armada yang terbarunya MSM AK Casper Ribbon, batangannya Mang Arif calonnya ya. Nah nih, cakep banget warnanya pink bolo, dengan livery terbaru dari MSM. Sini udah terpasang variasi ya, udah pakai strobo, basuri mah nggak ketinggalan lah kalau MSM mah udah pasti pakai ya. Nah ini armadanya Mang Arif, tadi habis perang basuri kita di sini. Ramai banget. Dan ini di sebelahnya lagi ada si Maudi, batangannya Mang Deni Siswadi atau Abah Deni nih, yang juga parkir di kantor pusat MSM Asrop Dayah Cilengsi ya. Nah nih, si Maudi. Dan ini ya si Tuan Muda, akhirnya sudah rilis kemarin sore ya bareng si Casper Ribbon. Luar biasa unit-unitnya MSM nih, luar biasa, cakep-cakep banget. Dan ini armadanya dari Tuan Muda. Ini pakai Hino RM 280 ABS. Yuk kita lihat ada unit apa lagi yang parkir di sini. Nah, sambil lihat tampilan belakangnya bolo, karena tadi sempat perang basuri, nggak sempat nge-review gitu. Luar biasa nih, ada yang medium juga. Nah, dan ini untuk tampak belakangnya dari unitnya Mang Deni Tuan Muda. Nah, Jetbus 5 SHD. Warna belakangnya putih, depan hijau ya. Wah, luar biasa sih. Nah, sini juga ada Al-Qadir. Ada si Al-Qadir. Ini tadi Maudi ya. Dan ini Casper nih. Wah, warnanya biru dan pink ternyata Casper. Cakep banget. Luar biasa. Ayo, gue mau foto. Ini ada julukannya apa nih? Wonder Kids ya. Sini juga ada Grand Pegasus. Ramai banget. Dan seperti inilah kondisinya, ramai banget ya di sini ya. Di garasi Asrop di parkiran depannya. Ya, wis, mungkin cukup sekian dulu video kita. Nanti kita update lagi ada keseruan apa lagi di Asrop. Nanti kita bakal konten-konten di sini lagi, bolo. Kalau ada waktu ya, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.